Sahabat Jatim Time, kita kembali lagi ke program Ngedum Mujir, berbagi kebahagiaan mengukir senyuman. Kita sekarang didampingi oleh Ketua PC GP Ansor Kota Batu, Gus Zainal, dan JM Jatim Time, Bapak Herianto, serta dua anggota Banser. Ini kita sekarang mau menuju kemana ini, Gus? Batu, ini sekitar Batu. Kita pernah lihat ada apa, anak difabel. Anak difabel, ya. Tapi dia semangat untuk berjualan, tidak meminta-minta begitu. Jalan kerupuk, saya biasa lihat itu, dia keliling terus soalnya. Nah, dia jalan kerupuk dari Batu, keliling jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki, kadang ke Karangploso juga, bahkan Karangploso. Beliau ini memang difabelnya di kakinya. Biasanya lewat daerah sini, Gus. Nah, oke, sahabat. Kita ingin, kita nggak tahu yang difabel penjualan kerupuk itu sekarang ada di mana. Kita akan tunggu di sini, Gus, ya. Oke, sahabat. Turun biasanya, ya. Oke. Oke, ayo kita tunggu, sahabat. Ini anu, Gus, ya? Anaknya biasanya lewat sini? Iya, biasanya jam segini sudah lewat sini. Dari sana nanti turun ke sampai Beji. Nah, dari Beji itu biasanya naik lagi kalau sore sekarang kok. Memang jam-jam segini? Jam segini, ya. Ini biasanya sudah sampai jalan. Oh, ya, itu namanya. Oh, ini? Oh, ya Allah, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat, ini sahabat namanya. Anaknya. Oh, mau kemana, Dek? Ini, Dek. Mau keliling. Keliling di mana? Jalan-jalan sini aja. Di sini aja, Dek. Sini, Dek. Minggir-minggir, Dek. Ayo minggir. Nah, ini ini ya, Gus, yang dimaksud, Gus. Oh, ini biasanya memang keliling jalan gitu, nah. Anaknya semangat sekali. Berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam berapa? 8:30. Oh, 8:30. Iya. Rumahnya di mana? Di Pasar Batu sih. Iya. Mau ke mana ini? Mau ke sini sampai ke Jatim Park 3. Oh, mau ke Jatim Park 3. Sambil jualan. Sambil jualan ini. Iya. Namanya? Zaidan. Usianya berapa? Kelahiran 96. 96. Berarti 24. 24. Sekolah dulu? Iya, sekolah. Sampai SMK. SMK mana? SMK Ma'arif sini. SMK Ma'arif. Bapak masih ada? Bapak masih ada. Ibu? Ibu udah meninggal. Ibu udah meninggal. Iya. Ada berapa saudara? Saudara dua. Saudara dua? Iya. Tiga berarti sama Mas Zaidan? Saya dua bersaudara. Oh, dua bersaudara. Ya. Dua bersaudara. Yang pertama atau yang terakhir? Saya yang pertama. Yang pertama. Adiknya? Adiknya kerja di Surabaya. Kerja di Surabaya. Berapaan ini, Dek? 4.000. Satu ini 4.000. Ya, ini. Sama. Oh. Ini sama semua. Penggilan 5.000. Ngambilnya berapa harganya? Saya ambilnya 2.500, 3.000. 2.000, 3.000. Sehari biasanya laku berapa? Bawa uang berapa sehari? Ya, namanya dagang kadang ya sepi, kadang ya rame. Kalau rame ya bisa bawa pulang 50-100. 50-100 itu sampai sore. Sampai sore. Kadang-kadang sampai jam 4, kadang-kadang sampai jam 8 malam. 50.000 itu anu ya? Untungnya ini pokoknya satu balnya ini 20-25. 20-25. Iya. Oh. Kalau 50.000 berarti habis laku dua. Harus laku dua ini. Minimal 100.000 ya habis semua. Oh, 4 ini ya? Iya. 4 sama 2. Pernah nggak dapat uang sama sekali? Pernah. Namanya orang jualan kadang ya sepi, kadang ya ramai. Terus uangnya buat apa? Ya buat hidup sehari-hari, ditabung. Ditabung. Ini beli apa ini dari? Minum. Buat apa? Buat bekal ya? Iya, nanti kalau istirahat tinggal minum. Oh. Jalan kaki nih ya? Iya, jalan kaki. Ini sejak lahir? Dari kecil kecelakaan. Oh, kecelakaan. Iya. Dari kecil. Awalnya normal. Awalnya normal-normal saja. Terus? Kecil kecelakaan. Ditabung.
ceritanya penuturnya almarhum ibu gitu sih. Waktu kecil kecelakaan keserempet motor atau apa. Usia dan berapa itu? 3,5 tahun kan. Oh. Jadi penanganannya telat, sudah terlanjur. Ini sahabat Jatim Time, kita dapat pelajaran berharga lagi dari Mas Zaidan. Walaupun kondisinya seperti ini, beliaunya cacat, difabel, kakinya nggak normal, tapi dia tetap usahanya tetap semangat, dia jalan kaki dari Pasar Batu sampai ke Jatim Park 3, jalan kaki dia, tidak menyerah dan dia tetap menikmati hidupnya, tetap semangat berjuang untuk meraih cita-citanya. Jadi apa cita-citanya? Jadi pengusaha. Kita doakan Mas Zaidan nanti dari usaha ini menjadi usaha yang besar. Ini ada bantuan dari sahabat Ansor Kota Batu dan dari sahabat Jatim Time, pembaca Jatim Time. Jatim Time itu media online. Ini ada bantuan, monggo diberikan Gus Zainal. Mas Zaidan, ini ada bantuan dari sahabat-sahabat Ansor Kota Batu dan pembaca Jatim Time sejumlah 1 juta. Oke, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Semoga bermanfaat ya. Amin. Untuk mengembangkan usahanya ya. Terima kasih, semoga semua yang sudah ambil andil dalam perusahaan ini semoga dimudahkan semuanya, semoga dilancarkan semua rezekinya. Kita tahu semua kita hidup ini punya jalan sendiri-sendiri, karena itu rezekinya pasti ada sendiri-sendiri. Amin. Amin. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa. Amin. Amin. Terima kasih. Semuanya dilancarkan usahanya, dilancarkan urusannya semua. Amin. Semangat ya Mas Zainal ya. Terima kasih Pak. Oke, sahabat Jatim Time, baru saja kita ini dengan Ketua PCGP Ansor Kota Batu menemui Mas Zaidan yang sehari-harinya berjualan keliling. Kita banyak mendapatkan pelajaran. Di episode berikutnya, berbagi kebahagiaan mengukir senyuman, kita akan cari lagi warga-warga yang kurang beruntung, yang merupakan kekasih Allah. Oke sahabat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.